أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun dunia, kata Allah, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini tidak lain hanya kenikmatan yang menipu. Apa aja kenikmatan dunia? Antum lihat pekerjaan. Sebagian orang itu, masya Allah, ingin bekerja, daftar dia, melamar, ingin dapat pekerjaan itu. Terus ketika dia dapat pekerjaan itu, ternyata pekerjaan itu jadi azab buat dia. Tidak seperti yang dia bayangkan. Dulu Ustaz, ketika anak ya masih kerja serabutan. Kan ada orang yang kerjanya serabutan. Anak waktu kerja serabutan tuh masya Allah, sholat subuh bisa di masjid Ustaz. Sekarang nih setelah kerjanya masya Allah, anak pikir anak tambah dekat sama Allah. Ternyata tambah jauh sama Allah SWT. Tidak seperti yang dia bayangkan, karena menipu kehidupan dunia ini. Dan berapa banyak orang yang diazab sama pekerjaannya. Diazab. Seharusnya dia menguasai pekerjaannya, ternyata pekerjaannya menguasai dia. Ada sahib di Jakarta, dia cerita, dia pemborong. Dia kontraktor lah. Dia ngomong, Ustaz, anak setahun ini boleh dapat pekerjaan besar cuma tiga. Tiga itu udah cukup, Ustaz. Ana pernah merasakan ketika punya 5 pekerjaan, ana diazab sama pekerjaan. Seharusnya dia bisa tidur nyenyak, enggak bisa tidur. Karena beban yang dia miliki banyak. Dan dia tahu dunia ini bakal dia tinggalkan. Kenapa dia membebani dirinya dengan hal-hal seperti itu? Dan itu kehidupan dunia. Nikah. Siapa yang enggak ingin nikah, jemaah? Orang menggebu-gebu untuk menikah. Dan dia sudah cari istri yang dalam bayangan dia bisa membuat hidupnya jadi tentram dan damai. Tapi setelah menikah, satu persatu keindahan istrinya menghilang. Begitu pula sang istri. Dia berpikir dengan menikah dengan fulan yang sering ke masjid, hidupnya akan bahagia. Tapi ternyata fulan adalah orang yang kasar dalam bermuamalah dengan istrinya. Kita gak tahu. Semua orang hanya melihat dari luarnya. Ketika kita sudah terjun di dalam dunia pernikahan, ternyata pernikahan itu tanggung jawab yang besar. Bukan hanya enak-enakan orang menikah. Maka yang muda-muda yang mau kawin ini, ada sebagian ustadz yang masya Allah, kalau dia ceramah itu dia memotivasi anak muda untuk kawin. Ada satu lagi yang memotivasi untuk kawin lagi ini. Masa cuma satu istrinya? Masya Allah. Baik, gak masalah. Tapi jangan antum membayangkan kawin itu enaknya doang. Berapa banyak orang yang kawin dua akhirnya tidur di masjid. Masya Allah, ini demen banget pengajian soft pertama. Terus kata dia, iya Ustaz, kata dia. Menghibur hati. Gak bisa pula. Kadang-kadang dia bayangkan hanya enak-enaknya. Begitu pula anak. Orang kadang-kadang berpikir, ya Allah, anak belum punya anak Ustaz. Kepingin punya anak, nah. Anak itu termasuk zinatul hayatid dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu termasuk perhiasan dunia. Tapi jangan lupa, ada anak-anak yang jadi azab buat orang tuanya. Berapa banyak di antara kita yang berharap tidak punya anak tuh, yang namanya fulan. Karena dia selalu berurusan dengan kepolisian. Dari kecil anak itu dibiayain, setelah besar menyiksa orang tuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang anak ini.
Al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahzana. Kata Nabi SAW, anak ni sumber kekikiran. Orang jadi bakhil itu gara-gara anaknya. Fulan, inti masya Allah dulu sebelum punya anak, inti suka sedekah ke masjid, kata dia. Iya Ustaz, sekarang kan anak harus berpikir masa depan anak-anak. Nah, anak tuh, sebelum ada anak, antum lihat orang-orang yang gak punya anak biasanya sedekahnya itu banyak. Bahkan dia wakafkan ini, dia wasiatkan ini, banyak. Karena gak punya anak. Ketika punya anak, sudah mulai berkurang tuh. Majbana, anak itu membuat orang jadi pengecut. Enggak lagi dia berpikir umpamanya jihad fi sabilillah. Apa kata dia? Wallahu ustaz, ana masih punya anak kecil. Anak lagi. Kemudian majhala, membuat orang tua berpikir bodoh. Jadi kayaknya gimana orang tua ini? Sebagian orang tua mencuri gara-gara anak. Antum lihat. Kadangkala melihat ibu ya, yang dia berusaha untuk memberi susu anaknya dengan cara yang haram. Hilang akal sehat. Pernah ada cerita seorang mau lahiran istrinya. Dia bawa ke bidan dan dia tahu gak punya biaya untuk lahiran. Apa kata dia? Ya udah mau gimana? Akhirnya dia melihat di depan tempat lahiran istrinya ada banyak motor. Ya kata dia, bismillah sudah. Mau apa lagi? Namanya dia bukan maling. Dia bukan maling. Dia cuma karena kepepet untuk anaknya yang mau lahir. Ini dia mencuri. Dia dorong-dorong, dia hidupin, gak hidup-hidup motornya. Ya ketangkep sama orang. Dipukulin sama orang. Ketika tanya, ente kenapa sampai mencuri, kata dia. Wallahi, anak punya anak gak ada biayanya untuk lahir. Ya udah, sama orang dibiayain. Tapi tadi, gara-gara anak orang berbuat bodoh. Kadangkala anak berpikir, kenapa sih orang-orang koruptor ya, yang koruptor itu sampai, ya sampai 900 miliar kadang-kadang. Mau dibuat apa sih? Mau dibuat apa sama dia? Kadangkala tuntutan anaknya, kadangkala tuntutan istrinya. Buat dia gak ada. Ada faktor anak itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mahzana. Anak itu membuat orang tuanya sering khawatir dan sering sedih. Anaknya sakit sedikit, ya Allah jangan-jangan tipes. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Bawa ke dokter, pilek aja anaknya. Orang tuanya masya Allah. Anaknya telat, lihat anaknya telat, gak pulang. Masya Allah, kepikiran orang tuanya. Padahal anaknya lagi ngaji sama ustadznya. Sumber kesedihan anak. Dan ini dunia. Hadhihi dunia. Kalau kita lihat wanita. Berapa banyak orang yang tergoda dengan wanita. Sehingga dia berbuat zina. Na'udzubillah min dzalika. Tidak ada alasan seorang lelaki berzina. Enggak ada alasan, enggak ada. Ketika Allah membuka pintu pernikahan luas-luas, bahkan Allah mengatakan fankihu ma thaba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba. Ya, dan kau alasan berzina. Allah mengatakan kau nikahi dari wanita yang baik-baik 2 3 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka satu. Tapi Allah buka. Dan wanita di dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, tatkala kita mau menikahin dia masya Allah masih singset. Masih ya ketika dia umur 20 30 tahun mungkin ya. Tapi setelah itu dengan bertambahnya umur akan berubah. Masa umur 50 tahun, 60 tahun nih ternyata wanita yang dulu kau nikahin sudah kayak gini. Wa hadhihi dunya. Dan ini dunia.
Maka Allah Jalla Jalla menjelaskan tentang wanita-wanita surga. Karena tidak bisa dipungkiri, fitnah terbesar lelaki itu adalah wanita. Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa. Hadza qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan fitnah, cobaan yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki lebih dari wanita. Tapi ingat, wanita di dunia ini ya kayak gitu. Yang dia akan keriput, kulitnya akan berubah, akan bercak-bercak, badannya pun seperti itu. Adapun wanita yang Allah sediakan bagi engkau kalau engkau sabar nih di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Wanita-wanita surga itu seperti yakut. Yakut itu batu mulia. Wal marjan. Ada yang menyebutkan marjan itu lu'lu', ada yang menyebutkan marjan itu juga batu mulia. Jadi kulitnya itu masyaallah. Di ayat lain Allah mengatakan ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti mutiara kulitnya itu jamaah. Tidak seperti wanita dunia. Perempuan kalau sudah umur 40-50 tahun dia berusaha untuk menjaga masa muda dia. Mulai krim-krim dia pakai. Makanya banyak salon-salon itu laris. Karena wanita berusaha untuk menjaga, enggak bisa. Akan datang waktunya engkau menjadi tua. Dan itu yang ditakutkan. Adapun di surga akan dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antashabbu abadan wa la tahramu. Kalian akan muda terus, yang akan pernah tua. Dan kulitnya seperti lu'lu'. Subhanallah. Jabatan. Kadangkala orang berpikir kalau aku menjadi pejabat, aku akan hidup tentram, setiap datang ada karpet merah gitu kan, masya Allah. Dulu karpet merah itu jamaah sebuah kebanggaan. Sekarang antum sholat di masjid ini karpetnya merah. Nggak usah antum jauh-jauh menjadi pejabat karena kepingin karpet merah. Nah, sholli. Berapa banyak pejabat-pejabat yang akhirnya di akhir hidupnya stres. Ada istilahnya apa? Post power syndrome. Setelah dia pasca berkuasa, dia dulu dihormatin orang, dia dulu dihargain orang, setelah itu selesai. Dulu jadi presiden, setelah turun jadi presiden, gak kayak dulu lagi. Dulu jadi pangdam, panglima, setelah itu udah dia jadi orang biasa. Ada seorang jenderal ketika dia haji, dia cerita, Syafiq kata dia, ini bagus ini katanya. Orang yang di Mina satu tenda duduk bersama katanya, di sini nih kita terapi supaya nanti kalau jadi, kalau sudah turun dari jabatan kita, kita tidak sakit. Berapa banyak yang akhirnya stres nunggu mati. Nunggu mati. Orang kalau sudah pensiun itu sudah, bapak mau ngapain? Ya mau ngapain ah? Enggak ada apa-apa sudah. Anak sudah kerja semuanya. Kemudian saya juga sudah punya harta, ngapain sekarang nunggu mati? Wahadhi dunya. Dan itulah kehidupan dunia jemaah. Maka ketika orang berpikir jabatan itu membuat dia hidup bahagia, tidak selalu. Popularitas. Banyak orang yang berpikir kalau dia tenar dia jadi orang yang bahagia. Artis-artis itu termasuk orang yang sengsara hidupnya. Tahu dari mana? Dari cerita-cerita mereka. Dari narkoba yang mereka pakai. Dari kehidupan malam yang mereka berusaha untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Karena mereka serba takut hidupnya. Takut apa? Takut kelihatan jelek. Takut gak populer lagi. Dan dia tahu masa popularitas dia akan berhenti di satu titik nanti. Karena ada artis-artis baru yang muncul. Dia akan tergeser, terus akan jadi beban. Mau keluar, dia bingung. Harus di depan cermin ya, subhanallah. Kemarin ana di bandara. Ya, wallahualam. Dia kayaknya bukan artis sih. Lagi ngantri nih. Mau masuk pesawat. Ngeluarkan, buka tasnya, ambil sisir.
sisiran di situ. Anakmu ya Allah, sisiran pas ngantri nih jamaah. Wallah, dia akhirnya tersiksa dengan penampilan dia jamaah. Karena dia takut kelihatan mungkin ada orang yang lebih cantik dari dia, kelihatan orang. Dan seperti itu dunia ini. Engkau kaya, ada orang yang lebih kaya dari engkau. Engkau cantik, ada orang yang lebih cantik dari engkau. Apapun kondisimu, ada orang yang di atasmu. Karena inilah kehidupan dunia jamaah. Kemudian para jamaah, yang tidak seperti yang kita bayangkan juga adalah tatkala kita meninggalkan dunia, bertobat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak haram mencari dunia. Enggak. Silakan kau cari dunia. Tapi ingat, carilah dunia untuk akhirat. Kita ketahui bersama, dunia ini enggak ada nilainya. Buktinya apa dunia tidak ada nilainya? Buktinya orang mati enggak bawa dunianya. Kalau dunia itu bernilai, maka dia akan pesan sama anak-anaknya, nak, nanti kalau abah mati, itu fulus abah tuh yang 5 miliar tolong ditaruh di kuburan. Abah mau bawa. Enggak ada orang tua ngomong kayak gitu, enggak ada. Karena dia tahu enggak ada artinya dunia ini. Carilah dunia, tafadhol. Tapi Allah katakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu itu akhirat. Tapi kau jangan lupa, kau hidup di dunia. Hidup di dunia butuh ongkos. Orang butuh ongkos. Butuh biaya. Maka secukupnya kau ambil untuk biayamu, tapi sisanya kau untuk akhirat. Baik. Yang terakhir. Hidup dunia ini memang ujian. Yang senang, yang susah. Kemarin ada yang bertanya kepada ana, dia mengatakan, Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Bagaimana orang yang ketika hidup di dunia ini dikasih penyakit sama Allah, menaun. Bertahun-tahun sakitnya. Dia yang sakit, kadangkala anaknya, kadangkala orang tuanya, sehingga membuat orang lain repot. Lalu ana ingatkan dia. Ana katakan, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi semuanya itu ujian. Jangan berpikir nih orang kaya enggak diuji. Banyak orang yang diuji dengan harta malah enggak lulus. Yang diuji dengan kesusahan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya secara umum. Orang kalau dikasih harta, lama-lama tadi gak ke masjid, lupa. Yang awalnya kepingin ke masjid, tapi ketika dikasih penyakit, subhanallah. Tidak pernah lidahnya itu berhenti mengatakan, ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Gak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia tahu, ya aku akan meninggal. Orang yang punya masa depan, kematian, insya Allah dia akan sabar menghadapi segalanya. Karena dia tahu dengan kematian semuanya selesai. Akhirnya ana bacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tidak sesuai yang dengan yang kita harapkan. Dalam hadis riwayat Hakim, dan hadis ini sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kalian manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal itu datang. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Yang muda nih, antum lihat yang tua-tua. Banyak yang tua-tua menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku gak ke masjid? Maka yang muda-muda sebelum penyesalan itu tiba, manfaatkan sekarang. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Ada orang ketika sehat gak pernah ke masjid. Ketika sakit, subhanallah. Ini orang kecelakaan ya. Kemudian dia mungkin patah kakinya gak bisa ke masjid. Dia ngomong, ya Allah Ustaz, ana ini kalau kaki ana sehat ya, anak akan ke masjid. Tanyakan, ketika inti sehat, kenapa inti gak ke masjid? Sekarang nih, ketika sakit, orang berpikir, ya Allah, kepingin ke masjid. Dan di antara karunia Allah, orang itu kalau sehat, bisa di... Ana izin minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang itu, kalau sehat, biasa ke masjid.
Kalau sehat biasa sholat malam, kalau sehat biasa puasa sunnah, ketika dia sakit, tetap pahala itu ditulis buat dia. Ini salah satu hikmah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuktabu lil musafiri wal marid ma kana ya'malu sahihan muqiman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditulis pahalanya buat orang yang sakit dan musafir, apa yang biasa dia amalkan ketika dia sehat dan muqim. Jadi kalau antum sudah tua renta, ya Allah Ustaz, ana dulu biasa puasa Daud, sekarang enggak bisa, jangan usah puasa sekarang. Pahala puasa Daud tetap dicatat sama malaikat. Kemudian wa ghinaka qabla fakri. Masa kayamu sebelum kau miskin. Banyak orang ketika kaya enggak sedekah, ketika miskin, ya Allah kepingin sedekah, ana kata. Katanya kalau sedekah satu bisa diganti 10 sampai 700. Inti ketika fulusnya banyak kemana inti? Wa faragaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum sibuk. Kita ini kalau masa luang kadang-kala masya Allah tidur-tiduran, istirahat. Ingat, orang tidur itu seperti mati. Penduduk surga itu gak tidur, gak tidur. Penghuni gua kahfi, ashabul kahfi, berapa tahun tidur? 309 tahun. Bangun ditanya, ini berapa lama tidur? Nah, mungkin setengah hari atau satu hari. Subhanallah. Bayangkan jemaah, 309 tahun tidur seperti setengah hari atau satu hari. Maka masa luangmu gunakan untuk yang bermanfaat. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum kematianmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui ujian-ujian ini dengan selamat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.